Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan kita hari ini. Saya siapa? Ini siapa? Dia masih ngantuk, teman-teman. Dibangunin. Ada Mama Eli di belakang. Tuh. Jadi hari ini kita mau nemenin mama ke pasar. Jadi judulnya Mama Eli ditemenin sama dua bodyguard. Mari teman-teman semuanya ikut nemenin kita ke pasar belanja. Come on. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pasar. Panas banget di sini, ternyata kita nyampenya agak kesiangan, teman-teman. Di sini berapa hari habisnya? Wow. Dia masih pakai popok, teman-teman. Popoknya kedodoran. Ini pasar basahnya, ayam semua, dan ini ikan. Wow. Kofandri. Ikan. Ikan apa kan? Bawal, kue. Kue boleh, bawal boleh. Tuh, kalau orang Padang belanja pasti tawar menawar. Mama kalau belanja nggak afdol kalau nggak nawar, teman-teman. Tuh, untuk memeriksa ikan yang segar apa tidak, kita lihat dari matanya sama dari insangnya. Kalau insangnya masih merah itu bagus, kalau insangnya udah pucat berarti nggak bagus. Sama matanya. Matanya, ikan yang segar itu matanya seperti ini tuh. Tapi kalau udah berdarah, nah ini kurang segar ini. Ini segar, ini kurang segar. Enggak, ini ha, itu kan nggak buat tuh. Kan yang masih terlalu ini ya tuh. Ini namanya ikan kue. Ini ikan kue. Ini bawal. Ini bawal air tawar ya. Ini bawal air tawar. Ini kue juga. Ini gurame, teman-teman. Ini? Kue. Ini beda apa? Ini ikan apa sih? Kue sayang, ada kue bulat, kue lilin, kue panjang. Mbak, ini ikan apa? Kue panjang. Ini? Hah? Mujair. Oh, Mujair. Mujair. Bu, ini baru, di jalan makanya. Itu ikan apa, Bang? Bawal. Oh, ini bawal laut ya? Ini bawal laut. Ini bawal air tawar. Dan ini cumi. Dan ini udang. Baru. Dan ini mamaku tercinta. Tuh, lihat gaya mama kalau belanja begitu tuh. Ikan patin. 6 sama 2. 8.
tempatin ini ikan mas. Apanya? Itu 20. Ikan raya ikan kalau. Ikan 5 sama 25. 6 sama 2. Ini nila merah. Ini nila hitam. Dan ini Van Rijie. Nila putih. Nila putih. Nila putih. Maaf ya mbak, belanjanya buat ikan, udang, dan teri Rp115.000. Mari kita lanjut. Beli ayam merah bungkus tuh. Jengkol Japan atau labu siam. Ini sama ini 5.000. Nih, belanjaan kita selanjutnya 5.000. 5.000 tiga. Oh, tiga buah iko 5.000. Iko sama iko 5.000 udah. Oh, mah. Tuh. Tambah 5.000. Wortel, buncis, ikan. Lado bule. Aku masih antuk tuh. Muka matanya masih bengkak. Pesanan Van Rijie suruh beli wortel, boncis, cabe giling sama cabe bulat. Iya, di mana? Terong berapa? 5.000. Pak. Maaf, Pak. Tambah 5.000 lagi belanja kita, teman-teman. Kembalian 15.000. Tadi duit dikasih 100. Nah, belanjaan Van Rijie itu tadi aku kasih duit 100.000, kembaliannya 15. Tahu. Berapa? Yang kuning tahu apa itu? Tahu Jakarta, Bang. Tahu Jakarta. Yang putih? Yang putih sama. Yang Bandungnya habis, Bang. Berapa? 5.000. 5.000 lagi ini. Udah dikasih enggak? Tuh. Tambah 5.000 lagi. Cobain aja, kan kurang apa gitu. Siko mah? Yang tadi mah sama Ipan. Oh. Berapa sih? Mah terong nih enak nih mah. Terong bulat telur. Nih Van Rijie. Saya kasih duit 100.000 lagi. Teman-teman. Salam ya. Hah? Ya. Berapa, Mbak? 24 ya. Duitku tinggal 10.000. Ya. Kasih. Tadi udah beli telur 24.000. Tapi yang bawa kacang tuh kan dengan itu. Ini orang lagi beli bawang. Mama lagi beli bawang. Tapi persediaan duitku hanya tinggal 10.000. Tadi terakhir udah diminta mandi 100.000 untuk beli buah karena mau bikin salad. Aku mau pinjam duit mama 100.000 karena mau beli ayam pengawet. Tambah dikit. Ini semua enggak pakai pengawet. Oh. Tambah dikit kunyit dikit. Kalau pakai pengawet gimana bentuknya? Cerah. Oh, lebih cerah. Cerah banget. Warnanya? Ya. Oh. Kuning banget. Kalau ini kelihatan kuning. Tapi enggak pakai pengawet tahan enggak? Kalau pakai pengawet ini dia kelihatannya kuning banget dan ini lebih putih dari biasanya. Jadi ini tanpa pengawet, teman-teman, hanya pakai garam dikit. Jadi warnanya memang kurang cerah, tapi lebih sehat. Cabai berapa?
Cabai yang mana? Ini temulawak. Temulawak buat apa? Jamu. Jamu. Buat lambung. Buat lambung. Iya, asam lambung bisa. Oh, buat asam lambung diapain? Jadi itu. Diparut ya. Kasih air hangat. Tuh, Viko yang lambungnya bermasalah. Apa namanya? Bisa nih. Pakai temulawak. Temulawak mah yang di jamu-jamu itu. Kan ada jamu temulawak. Pantuji, kembali berapa ini? 4.000. Ya, ya dari 100.000 yang dikasih kedua kali kembalinya, kembali 4.000. Mangga 2 kilo 50. Melon 25.000. Keju 21.000. Teman-teman. Itu apa? Kemiri ya. Tidak pakai pengawet, juga tidak pakai garam. Gak tahan lama dong berarti. Kalau ini kan gak pakai air, jadi tahan. Oh, karena dia kering jadi tahan. Emang kering, dibeliin kering. Hmm. Ini berapa semua nih? 14.000. Dan pas ini 14.000 duit saya. Ini tambahnya? Ya, tambah gratis. 14, 15 kasih jaya aja. Ya, biar 15.000. Ih, untung ada nih 1.000. Kalau ini kan kita emang khusus buat digratisin. Kalau daun jeruk. Oh gitu. Berarti 15.000 ya? Sorry, maaf mas. Yuk, kasih. Udah lumayan banyak bawaan mantri. Yang tinggal kita masih belum beli sayur, teman-teman. Sayur sama aku tadi minta mama beli ayam. Tuh, lagi ada musik dangdut, teman-teman. Duitnya udah gak ada. Pakai duit mama. Tuh, akhirnya pakai duit mama, teman-teman. Ini belanjaan kita yang ini 15.000. Berarti aku pinjam duit mama 100.000 nih. Ini 50.000, tadi itu 50.000. Aku dipinjamin duit mama 100.000. Nah, ya, makasih. Ini 35 ya. Ya, berarti belanjaan barusan 15.000. Nah, ini sayur. Sekarang kita beli sayur. Lalidi. Itu kangkung berapa? Sama. Lalidi itu kangkung, teman-teman. Yang nyala yang bagus, yang banyak daun. Tapi itu ancak bentuknya mah. Tapi enak kan itu kalau buat tumis. Mm-hmm. Ini buat urap enaknya. Kalau tumis belah. Apa sih bedanya ini? Ini kan rawa. Ini kangkung air. Oh. Ini di rawa hidupnya. Ini di sawah. Kayaknya itu ini benar-benar di tanam. Kalau ini di rawa-rawa ini, dari daunnya juga kelihatan beda banget. Ini lebih panjang-panjang. Ini yang benar-benar di kebunin, yang dikasih pupuk. Kalau ini kayaknya ada kangkung liar. Ini tumbuh liar kan? Iya. Berapa ini? 5.000. 5.000 ya. Sorry. Kasih dua. Satu aja.
satu aja udah. Mau dikantongin? Iya. Kalau di supermarket pakai kantong bayar 200 rupiah. Di sini enggak. Udah. Ayam jadi. Balilah si ku anak mah. Terakhir kita hanya tinggal beli ayam, teman-teman. Apa mah? Sayap sayap. Oh. Caranya tolak-tolak. Ini berapa nih? 20. Hah? 20 itu siku apa? Sekarang? Iya, 20 kan pak? 20 kan? Sepotong ini? Iya. Oh. Kalau satu ini? 3 ribu. Hah? 3 ribu. Sepotong kesel balilah. Sepotong kan? Bapaknya nanya potong berapa, kata mama potong banyak anak, sementara anakku belum ada, teman-teman. Nah ini terakhir beli ayam 35 ribu. Ada 3 ekor aja. Enggak cukup 35. Pak ini aja. Sorry. Ini cuma 5 ribunya. Oh iya ya. Ada. Oke, terakhir tadi kita beli ayam. Kita beli ayam 1 ekor 35 ribu. Selesai sudah belanjaan kita hari ini. Ayo teman-teman, mari kita pulang. Teman-teman, kita sudah selesai belanja hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dan menemani kita untuk belanja hari ini. Sampai ketemu di perjalanan kita selanjutnya. Dadah. Mama Fandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, yang tadi sudah mengikuti aku belanja bersama Mama Eli dan Fandri J, sekarang aku mau ngasih challenge nih buat teman-teman semua yang sudah melihat tadi apa aja yang kita belanjain. Sekarang pertanyaan dari aku adalah, berapakah total belanjaan kita tadi semuanya, termasuk yang dibelanjain sama Mama dan Fandri J juga. Jadi total semuanya berapa? Teman-teman bisa jawab di kolom komentar di bawah dengan hashtag belanjaan Mama Eli. Nanti aku akan pilih sebanyak 20 orang yang beruntung. 20 orang dulu ya teman-teman, karena ini pertama kali aku ngadain challenge ya. Jadi nanti aku akan pilih 20 orang yang beruntung dan aku akan memberikan hadiah yang menarik atau apresiasi dari aku, dengan cara aku akan komen langsung hashtagnya. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk atensi semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.